Bikin pempek katanya. Makasih loh. Minta baju. Konten everywhere. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. 1, 2, 3, Kawasaki Hala. Apa sih? Mantap gak ya? Ayo dong, kapan boleh kita? Hari ini Rizky Bilar dengan Basuki Surojo, Chris Sebastian meresmikan Raja C sebagai bisnis terbaru mereka. Namun yang akan kita bicarakan di hari ini adalah kabar yang cukup menarik. Tentu hal itu adalah kabar tentang Lesti dan Bilar yang kemarin sudah riwit. Dan hari ini terciduk kalau si Dede udah persiapan dan mau fitting baju. Ya, sungguh kabar yang mendebarkan dan buat kita semua baper. Apalagi sebelumnya Papa Bilar Daniel telah mengunggah di feed Instagramnya, di feed IG-nya, bulan Januari, kalender bulan Januari. Ya, dan ia telah menandai tanggal 24 dengan kolom dan tanda panah. Kita akhirnya traveling dari apa yang dilakukan oleh Papa Bilar ini. Ya, pikiran kita kemana-mana, apakah yang akan terjadi? Papa Denny juga bingung, gak ada yang mau diposting katanya guys. Ya, apa itu? Isyarat apa? Apakah benar di tanggal itu Dedek bersama Bang Bi akan meresmikan hubungan mereka menjadi ikatan suci? Benarkah waktunya dimajukan? Mengingat Ayah Kejora sudah ngebet dan ingin melihat putrinya nikah. Karena dari sampaian Om Izar bahwa tanggal 24 akan ada pertemuan keluarga besar mereka di rumah Lesti. Artinya keluarga Bilar akan main ke rumah Lesti dan akan musyawarah yang dikemas dalam bentuk syukuran bersama. Tentu kita semua pada traveling, pada dibuat baper, pada bahagia, pada kebingungan apakah yang dikemas oleh mereka bersama yang akan menjadi surprise bagi kita semua. Tentu hal itu yang menjadikan kita semua pada bertanya, apakah yang akan dibuat oleh keluarga besar mereka hingga melakukan tasakuran di tanggal 24. Apakah dalam rangka tahun baruan atau dalam rangka mempersiapkan pernikahan dua pasangan couple cute kita ini? Ya, kita semua tentu pada bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan oleh Rizky Billar dan Lesti beserta keluarga besar mereka, yang tentu hal itu mencuri perhatian kita semua, membuat kita pada traveling. Benarkah hari 24 Januari yang disampaikan oleh Papa Bilar
di feed Instagramnya itu adalah pernikahan mereka sebulan setelah mereka ketemuan? Apakah seperti itu? Dan apakah GBK juga sudah siap untuk prosesi pernikahan mereka? Ya, tentu saja kita semua hanya bisa mendoakan hubungan Lesti dan Bilar tak ada aral melintang, sehingga couple cute kita ini, kesayangan kita ini, bisa dipertemukan dalam ikatan asmara cinta keluarga. Sebagai sepasang suami istri yang memang sudah direncanakan, ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, dipertemukan dalam kemasan dan kemesraan, dalam suasana yang tak terduga, sehingga akhirnya mereka berdua tumbuh rasa sayang dan cinta. Ya, di luar skenario manusia, di luar skenario yang bisa dilihat oleh panca indera, tetapi itu murni adalah skenario Yang Maha Kuasa. Tentu hal itulah yang kita tunggu saat mereka berdua memantaskan diri menjadi sepasang kekasih yang nantinya menua bersama untuk selamanya. Ya, semoga tidak ada aral melintang, sehingga nantinya rencana-rencana yang mereka upayakan, rencanakan, berjalan sesuai dengan harapan dua keluarga, Lesti dan Bila. Tentu kita semua selalu mensupport dan mendukung hal yang terbaik bagi keberlangsungan hubungan cinta di antara Lesti dan Bila. Ya, dan bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk selalu berlangganan di channel kita ini dengan caranya klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dijamin gratis, tidak usah berbayar, dan kalian akan dapatkan notifikasi setiap saat perkembangan terupdate mengenai hubungan terbaru Lesti dan Bilar yang tentunya makin hari makin menarik saja menuju gerbang pernikahan. Hanya Yang Kuasa yang bisa menentukan, kita hanya bisa berencana, tetapi marilah kita selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua. Tentu kebaikan pula lah yang kalian akan dapatkan. Oke, itu saja. Selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.